Halo teman-teman gamers semua, selamat datang di channel Gamers Mamen. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan coba membagikan cara main cup di PS3 PES 2021 ya. Untuk tipe PES yang saya mainkan ini, saya memainkan PES Gembok Pad 2021 ya. Sebenarnya tipe 2018, cuman update-nya 2021 ya. Oke, bagaimana caranya? Simak terus video ini, oke? Oke, pertama-tama kita cari kompetisi ya. Kalian tekan tombol R1. Oke, kita pilih cup ini. Kalian pilih cup, terus new, setelah itu kalau tampilannya seperti ini kita pilih yang paling bawah. Oke, kalau di sini keterangannya gembok cup ya. Kalau yang teman-teman mainkan Big Box Cup, Big Box Pets, otomatis dia akan tuliskan Big Box Cup ya. Oke, kalian tekan tombol bulat. Terus kita ke kompetisi format ya. Untuk kompetisi format biasanya saya menggunakan knockout system. Kalau knockout system itu sistem gugur ya. Kalau group stage biasanya sistem keliling. Oke, untuk home dan away saya pilih tipe 2. Kalau tipe 2 biasanya kalau final dia berkompetisi atau stadionnya di tempat lain ya. Oke, number of team terserah teman-teman. Kalau mau mainnya 4 orang pilih 4, kalau mau pilih 5 pilih 5. Oke, kita pilih 4 ya. Kita pilih oke. Setelah itu teman-teman kalau mau bermain dengan teman-teman sama-sama player, kalian pilih 4 ya. Tapi kalau mau berkompetisi sendiri atau lawan komputer, kalian pilih 1. Oke, untuk match level mungkin di sini hanya ada superstar ya. Kalau untuk legend harus dimainkan selama 5 kali dan itu harus menang ya lawan komputer. Match time biasanya kalau saya 11 menit ya. Oke, kalian pilih oke. Setelah itu pilih tim yang ingin dimainkan ya. Nah, ini kan kalau saya ini lawan komputer. Kalau mau mengganti klubnya kalian tekan tombol segitiga ya. Oke, kita cari. Kalian tekan tombol segitiga. Kalau mau menggantinya ya. Kalau tidak mau gantinya kalian tinggal ke next. Oke, next. Setelah itu kalian ke forward time to the next match. Oke.
Setelah itu game plan, kalau mau formasi formasi, kalau tidak mau formasi langsung. Stadion, kalau biasanya, kalau saya biasanya memainkan di malam hari ya, night. Oke, kita main night. General setting tidak bisa dirubah karena sudah di setel tadi. Oke, kita langsung ke kick off. Oke, sudah ke menu tampilan permainan. Mungkin sampai di sini saja tutorial saya. Saksikan video saya selanjutnya, oke?